motornya jelek temen anjir. Nyong tuku apa yang gua panik belukang nang ngaring kampung. Motor kecil seperti itu yang naikin kayak gajah seperti orang naik jengkok. Yo guys, kali ini saya mau berjalan menuju ke daerah Malaka sono dekat PKT ya, daerah PKT sih sebenarnya daerah Jakarta Timur karena teman-temannya pada ngajak ke sana mau ke bengkel katanya. Anjir si Brian pakai PCI aja mau cornering nyangkut bawahnya baru tahu rasa kambret bener. Anjir, analfak mobilnya kampret anjir, hampir kecelakaan. Orang mau belok ke kiri malah lurus aja sennya, kampret benar. Anjir, tadi kalau gua nabrak motor, gua yang disalahin nama motor. Kalau gua nabrak mobil, gua yang dipentungin nama mobil. Ya. Yeah. Padahal salah si mobil, kampret bener. Orang mau belok ke tol, dia lurus ngesennya. Ini nih. Halo. Oh, itu teman-temannya. Wow, macan. Ini katanya mau ada acara, aku sih belum tahu pastinya ya. Soalnya aku nggak terlalu menyimak yang ada di grup. Jadi saya kurang paham ini mau ngapain. Intinya katanya mau diajak ke bengkel seseorang yang katanya mau mempromosikan produk oli dan kinerja bengkelnya katanya yang berada di daerah Duren Sawit sono pastinya. Oh.
you man, si Brian. Depan sini biasanya ada razia, gua takut ah belakangan aja. Jangan kenceng-kenceng, nanti kalau ada razia cekrik. Oh no. Brian naik matic ngulur dulu gasnya, urut dulu, nggak bisa langsung kayak kalau KKR 15. Ini apaan, RC apaan, RC apaan? Salah lagi, si kompet. RC kontol lah, malah mau belok ke kiri, malah ke kanan ngecerutnya. Goblok, anjing. Kan gue jadi salah langkah, anjir. Saat ini aku sedang berjalan, berjalan-jalan ke masa depan. Pakai roket, roket sampai roblay, dompet macet, macet tetap ngefly. Tak peduli kamu anggap.